itu apa realitinya 200.000. Cendana. Orang anak Imas, harga murah. 47. Yang ini lagu-lagu ya. Kamu ngaku ngeluh lho? Podoh, Pak. Podoh ngeluh Angel. Terus kopi ini telas, Gus. Tawar apa ketemu? Asang ini, Bro. Iya. Kehilangan duit dibawa ke satu kabeh. Butuh restorasi. Kabeh kehilangan duit. Kalau sudah ku tahu rumus dunia mana wilayah nih apa jaring gue makno kan iki ngimbang mas. Kadang kadang dibentuk. Nyetel mana? Mari setel mari itu sing ngalus kompon kuwi. Kita sih maksimal 47. Ya aku wingi yo ngirimi. Oh orang lho. Pak Rene ini sing ora. Saya telah istirahat dulu. Pantes ta? Kedene. Ya kok dedere. Tak ngudung ae, aku modho. Kabeh sampe gedekne dedene. Berjalan berapa lama ya? Pasal 1 bulan. 1 bulan. Namanya apa ini? Ya Pasar Rebo. Pasar Rebo. Pasar Pusaka. Pasar Pusaka. Isinya apa aja, Gus? Apanya? Isi semua antikan ya, termasuk keris, termasuk batu, berlian, jenis permata, dan termasuk antikan-antikan yang lain. Untuk umum? Untuk umum.
masyarakat maupun kolektor boleh datang. Boleh datang semua para pedagang, pembeli, kolektor dari mana saja. Boleh ini dari Malang datang, dari Jogja, Surabaya datang. Dari, setiap hari Rabu. Nah, setiap hari Rabu. Namanya mulai pasar. Jam berapa, Gus? Mulai jam 1 sampai selesai. Nah, sampai selesai. Lokasinya di mana, Gus? Lokasinya di Padepokan Kemakolbu, Dusun Lumangsi, Desa Ketanireng, Kecamatan Brigen, Kabupaten Pasuruan.